Panah. Mainan. Okey geng, aku tahu ramai yang tanya apa burger yang special yang korang nak order dekat ni OSB Setia Alam Shah Alam. Dulu aku pernah bagi tahu yang orang biasanya order master, tapi ada satu ni. Yang ni tak ada dalam menu ni. Iaitu kahwin special. Dia sama macam double special lah eh. So aku nak review ni sebabkan tak ada video aku nak makan burger sendiri. Aku nak tunjukkan kat korang macam manakah kahwin special punya burger. Jom kita tengok K buat. Okey ni. Kahwin special dia mengandungi burger ayam. Sorry, burger ayam dan juga burger daging. Rasa special tu ni, benjo, telur benjo. Telur kacau ke? Kacau. Satu lagi soalan aku selalu terima dekat live ataupun dekat komen YouTube channel. Bang, telur basuh tak? Oi, mestilah basuh. Tengok ni. Bersih berkilat beb. Bersih berkilat. Hashtag. Sayang telur. Kalau korang datang OSP Setia Alam dekat sebelah India Smart ni, antara cook yang ada kat sini ni, K. Siapa yang rajin layan live, korang akan jumpalah K, Ajis ada kat belakang sana. Lepas tu kadang-kadang ada YouTuber lain juga. Seorang lagi Aki vlogger pun selalu datang. Kita ada special guest ni, Abang Roy. Daripada Kelang, yang mana? Aman Perdana. Aman Perdana. Okay geng, inilah kita orang punya burger kahwin special. Aku tahu kadang-kadang orang ni dia punya selera tu lain macam sikit. Dia dah biasa dah makan double ayam ataupun double daging. Tapi nak kahwin, nak mixkan antara daging ayam dan juga daging lembu. Daging lah. Ini kita sayur, kalau kau nak sayur lebih boleh minta. Kita orang punya style memang letak yang orang kata tak adalah lebih sangat, tak adalah kurang sangat. Ikut orang kata sedang-sedang lah. Tapi kalau nak banyak, nak lebih, sila request. Sama macam sos. Sos pun kita orang tak adalah letak sampai banjir, sampai korang nak makan pun licin burger tu kan. Kalau nak lebih, sila minta. Kadang-kadang ada yang kata, Pian kau punya burger ni sos kurang lah. Kan? Kita punya style memang bukan style banjir lah. Tapi kalau ada nak request, nak banjir, sila request. Tak ada charge pun. Untuk kahwin special, macam aku dah cakap kan tadi, ada patty ayam, patty daging dan juga telur. Telur kita bagi benjo style, bukan wrap. Tapi kalau nak wrap, kena tengok kuali lah. Kalau kuali penuh, sorry lah geng, tak boleh layan. Okeylah, cakap banyak pula. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita review burger sendiri. Panas. Wah. Okey, satu lagi soalan yang biasa orang tanya. Bang, sos cili tak ada ke? Kita tak pakai sos cili, kita pakai black sauce. Sos kita color gelap macam ni lah. Nampak? Nampak tak? Aku pun tak tahu sebab aku record guna phone. Tak nampak. Sos kita color hitam, dipanggil black sauce. Rasa dia pula dia pedas, pedas manis. Tapi dia bukan macam sos cili yang biasa. Dan kita punya burger pun dikombinkan dengan rasa mayonis yang sedikit masam. One more time. Masa buat awal-awal buat buka stall burger ni, aku tak faham sebenarnya bila orang order, bang, burger kahwin ada? Aku jadi macam, tak ada pun kat dalam menu kan burger kahwin. Rupanya gabungkan je ayam dan juga dia punya patty daging kan, tak susah pun. Dan rupanya aku baru tahu ramai peminat burger kahwin macam ni. Panas ni.
untuk burger daripada OSB ni, kita orang punya specialty dekat bun. Bun yang berwarna hijau tu, korang pun boleh custom jugalah bun tu. Ada yang nak garing, extra garing, ada yang nak bun penyek, eh? Tak nak bun yang tinggi-tinggi tu kan, nak penyekkan bun tu, ha, boleh, tak ada halnya. Kalau korang tengok tadi, burger ni sedikit messy lah sebab yelah, aku nak buat makan sendiri kan. Kalau untuk customer, kita buat cantik-cantik, tapi end up dia macam ni kan, rupa dia kan. Sebab korang wrap, bawa balik rumah, lebih kurang je. Mak, oi, panas. Untuk sayur, kita gunakan salad dan juga timun. Teman dah lapar betul ni. Comot lah. Thank you, Roy. Habis lah comot ni. Wah. Ramai dah member-member YouTuber datang support stall burger OSB kat Suti Alam ni. Macam yang korang pernah tengok, Laji daripada Nasi Kandar Rana dah datang, Pais Menantak Babe dah datang, Abang Wee daripada Warung Hunter dah datang, Tidur ASMR dengan Hisham Raus dah datang, lepas tu Isaac Osman pun dah datang, lepas tu siapa lagi eh? Ramai juga, ada a few TikToker jugalah, a few TikTokers yang datang buat review pun ada. Lah, babe, uji burger sendiri. Tapi benda ni memang sedap. Oh ya, satu lagi, ada juga yang tanya dekat live kan, bang, burger abang ni tak guna seasoning ke? Tak ada, kita tak gunakan sebarang seasoning sebab sauce dan juga mayo tu dah ada dah punya rasa dia. Dan kita pun nak rasa patty tu sendiri. Sekarang bubur seasoning terlalu kuat sangat, hilang lah rasa daging tu kan. Satu. Oh, satu lagi. Hari tu Michael Ang pun ada datang. Tapi dia beli tu burger dekat JB. Cawangan kat JB, cawangan OSB yang ada dekat Johor. Dia pun puji, burger OSB memang layan. Okey gang, burger aku pun dah habis. Aku nak ucapkan juta terima kasih pada korang yang layan video ni sampai habis. Dan siapa-siapa yang pernah datang tu, thank you so much juga. Okay, korang memang best, korang memang supporters yang mantap. Siapa-siapa yang tinggal dekat sekitar Seti Alam Shah Alam ni, nah, Seti Taipan ni kan, yang belum lagi layan burger OSB Seti Alam ni, mainlah datang Terjah. Selain daripada patty yang petak macam biasa tu, kita pun ada oblong, lepas tu ada hot dog, burger benjo biasa pun ada. Siapa yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Babe Studios, make sure korang subscribe, ya, klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Babe Studios. Okay gang, that's all for now. Thank you very much. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Padu Babe.